Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga lagi di sini. Dan karena Raiga lagi kita reaksiin lagi yuk. Pasangan yo. Muda. Betul, mana nih fansnya Novan? Ada Novia dan Avan. Gila sih aku belum bisa move on dari satu dekade musikal kemarin. Tuh. Benar-benar pasangan ini tuh mesin gitu ya kan? Sampai aku bilang kayak ini berantem mereka ini berantem. Sampai ya kan etik. Masih ada kelanjutannya gini. Kita enggak dapat ya, maksudnya kita tuh karena ngereaksi ini nyanyi. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang kita tuh enggak ngelihat yang endingnya seperti apa. Ya, Mohon maaf ya. Jadi mungkin kalau dari awal kalau ngomong Kak nonton sampai selesai yuk gitu. Nah. Mungkin kita nonton sampai selesai. Video dulu ya. Tapi karena kita enggak tahu nih kelanjutannya seperti apa karena yeah. Kita memang awalnya tuh memang nyanyinya gitu yeah. Kan. Karena kita fokus ke reaction nyanyi gitu. Tapi kalau kalian minta bisa kita tapi sebelumnya jadi kita tahu nih. Iya. Yeah. Betul. Bakal seru nih. Enggak apa-apa, komen aja Kak. Kayaknya kakak coba reaksiin misalnya lagu, dari Indonesia lagu yang ini lagu gitu, ini tapi dari awal sampai selesai ada actingnya ya, gini-gini karena tontonin deh pasti kita tontonin nah, benar deh kita nggak bohong banyak buktinya kan kalau kalian minta kan reaksi ini kita ikutin kan reaksi ini kita ikutin gitu kan agak lambat sedikit dan kali ini juga permintaan subscriber kita semua benar minta kita ngereaksiin Avan sama Novia nyanyi lagu terkesan nggak usah panjang-panjang langsung aja kita terkesan Novia dan Avan. Nadanya rendah sih, yeah. Tapi teng kamu kok begitu langsung gitu, langsung nggak ya. Pakai yang apa-apa. Ini karena duet kali ya, kan memang tadi bilangnya duet kan lagu ini, jadi ya nadanya, ya pasti kinya harus ada yang mengalah gitu. Dan apa yang ngalah? Yeah. Tapi masih aman, suaranya jelas, nada rendahnya aman, semuanya aman. Masih bisa deh, lengok-lengok. Lagu ini juga nggak awal-awal juga nggak perlu yang aneh-aneh cekok kan. Gitu. Memang yang main lengok-lengok tipis-tipis, merayu-merayu gitu ya kan. Caramu berjalan, cara ku terkesan. Masih aman, masih dapat gitu. Notnya masih duduk, dia pun rendah. Aduh. Ini mah makanan Novia, emang lagu ini. Iya, lagu-lagu gini makanan Novia sih. Mendayunya aku suka banget, manjanya enak ini banget. Iya. Audionya hilang ya? Gimana ini? Kemarin yang nonton Emang gini audionya hilang. Atau kayak mana? Yang nonton secara di TV ya? Di TV ya, kalau di sana biasa pasti ada. Iya bener, broadcast TV. Di TV-nya hilang apa ya? Iya loh, ini masih panjang loh hilangnya. Wah?
Nggak mungkin kita video, rutin ya? Nggak mungkin video yang kita dapat. Iya. Ada. Oh iya benar, kayaknya hilang dari sana kayaknya. Jadi suka tiba-tiba suka. Kok tiba-tiba jadi lupa suka? Agar kita dipersatukan. Tapi nih ya, aku kasih tahu buat kalian semua ya, kita sama-sama belajar ya. Betul. Kalau kita nyanyi di key yang kita nggak nyaman, bukan key yang nyaman lah, maksudnya entah kerendahan, entah ketinggian, biasanya itu kita agak susah mengeksplor suara. Kayak nggak keluar gitu. Pasti nggak keluar. Mau dia cuma kurang tinggi satu aja atau kurang tinggi setengah aja tuh kadang-kadang ada sesuatu yang kurang gitu tahan, rasanya. Gitu, ya. Kayak apa bagus di sini nyanyinya. Cuma karena memang bukan key nyaman dia, jadi enggak lepas gitu. Enggak lepas kayak kerendahan gitu kan. Kamu kok begitu menawan. Beda kalau kamu kok begitu menawan. Iya kan? Ada apa ya? Gregetnya tuh ada gitu. Aku masih enak ya. Dapat kita mau musiknya pas. Caranya yeah, diubah sama dia bener-bener. Yang dari awalnya dangdut banget berubah jadi ska gini yes. Dan nyanyinya juga asik stak-stak kato ska-nya dapet gitu. Asik kamu ngambil atasnya. Ngambil resiko iya, ngambil yang atasnya loh. Kamu kok begitu merawan, memandangmu tak bosan-bosan. Masih aman sih. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Masih aman. Masih aman di masih, awal. Masih dapat, ya. Masih sempat tinggi loh. Semua menjadi kenyataan. Raga masih dapat. Gue aja udah kayak ngedeng, gak enak, dapet tapi gak enak. Tapi apa masih awal sih? Masih aman, masih enak. Sumpah mereka ini gemes banget. gemes. Di sini ya, tapi sayang tadi ada musik yang hilang sih, enggak masalah lah ya. Pas interlude doang kan tadi kan hilangnya bukan pas nyanyinya gitu. Tapi ya memang jujur li ya, Avannya emang kurang keluar ya. Bagus, tetap bagus Avannya, tapi kurang keluar aja. Iya, karena key-nya bukan key. Karena key-nya memang key bukan key-nya Avan, tetap nyanyi aman, tetap note-nya dapet semuanya. Cuma ya itu, kalau key-nya memang aku bilang tadi kayak nyaman. Kayak gregetnya tuh gak ada gitu. Gregetnya doang ya, gregetnya gitu. Kita tau sendiri Avan kalau nyanyi tuh, iya. Gitu. Greget tuh gimana dapet dia kalau di key-nya yang aman tuh bener-bener kayak greng aja gitu. Kalau key-nya enggak, yang di key nya kita gitu istilahnya kayak meskipun kita udah sekuat tenaga tuh tetap berasa kayak kurang gitu ya kan. Apalagi kita udah sering dengar kan? Udah tahu kekuatan penyanyi ini seperti apa gitu kan. Anggaplah Avan nih, kita udah tahu nih Avan ini sebenarnya tuh gimana kemampuannya, cara bernyanyinya, ngenakin lagunya kita udah tahu kayak apa gitu kan.
Nah setelah dikasih Ki yang ini dapat masih cuma masih, enak, masih agak kurang greget aja, gregetnya doang ya, gregetnya. Tapi karena duit kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ini nggak bisa kayak bisa dinaikin atau nggak bisa. Novia sih aman, Novia aman, nyanyinya semua syahdunya, manjanya, semua dapat sih semua. Tapi ya saling nutupin sih ya. Betul, saling melengkapi ini benar banget. Saling melengkapi dua-duanya. Ya duet ya harus begini ya kayak. Iya. Nice, aku mau tetap nice. Betul. Kan? Ya, benar dong. Ada yang kurang nggak sih? Kalau menurut kalian ada yang kurang nggak sih? Coba deh kalian komen deh, ada yang kurang nggak? Kayaknya kurang. Iya benar sih kak, kayaknya kurang greget. Coba gimana pendapat kalian? Ya, pengen lihat ya pendapat kalian. Kita sharing seperti apa pendapat kalian? Nah, kalau ada lagi nih lagu-lagu yang pengen diraksin yang musikal boleh, yang nggak musikal juga boleh. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini, lonceng jadi nyalain, dan share video ini ke semua sosmed kalian. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye-bye.